Yang sangat menarik sekali, dia menggunakan media apa yang ada di jalan, yaitu reklame-reklame simpel yang ada, yang sebenarnya kita temui sehari-hari yang ada di jalan, seperti ahli yang menghibur seperti batu, sedot misi, obat kemampuan segala macam. Dan begitu menariknya dia menyatukan, mengkombinasikan semua jalanan itu, dan dia mencoba intervensi dengan karya karyanya personal, dan ini sangat menarik. Dan Jorbe ini menurut saya juga sosok, saya bisa bilang seniman, semua orang di sini seniman. Yang tidak pernah menyerah, motivasi yang selalu memberikan semangat buat yang membaca. Ini saya yakin akan terus dieksplorasi oleh Jorbe. Dan ini akan menjadi kekuatan karya dia. Dan tidak ada yang memisahkan dan membedakan ketika dia berkarya di jalan atau di tembok luar. Langsung mengikuti. Kasih tepuk tangan dulu dong. Senyum dong, Blay. Oh ya, makasih buat acara ini terselenggara atas support dari Yayasan Ekonogro, DGTMB, Indo Art Now, Versus Project, DGTMB Show, Good to host, DSKL, Flamgraph, Dips and Drops, Full Freedom, Taking Company. Teman-teman yang haus, di depan ada warung, jadi bisa pesan minum. Silakan pesan minum, santai-santai sampai malam, lihat karyanya Mas. Sampai ku cari-cari.